Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, naharukum Said. Saidun Mubarak. Yep. Mayatukuru ismuhu falyakul hadir. Yang dipanggil namanya silakan bilang hadir. Kalau ada yang tidak hadir, kasih keterangannya, entah itu izin, alfa, ataupun sakit. Oke, siap. Muhammad Ridwan Kamil. Hadir, Pak. Muhammad Syauki. Kemana anaknya? Gak ada, Pak. Kemana? Sakit? Gak tahu, Pak. Oke, langsung saja ya, bersingkat. Mata kuliah pelajaran kali ini, pada kali ini itu setelah kita membahas materi yang di minggu lalu, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kali ini itu yaitu materi yang sekarang tentang kebudayaan masyarakat Mekah. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum Islam. Oh, yeah. Jadi pada kali ini kita akan menerangkan, kita akan sama-sama belajar tentang sejarah kebudayaan Mekah. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi bisa kita bilang, bisa kita sebut dan bisa kita ketahui di mana kota Mekah itu berada di Jazirah Arab. Jazirah Arab sendiri ini itu, Arab itu berasal dari kata bahasa Arab yang di mana berarti Arab, Al-Arab. Arab itu berarti suatu daerah yang di mana di situ tuh kayak penuh dengan gunung bebatuan dan tanah yang tandus, pasir yang tandus, di mana pada saat itu tuh susah sekali untuk mencari air bangsa Arab. Masyarakat Arab itu berarti mereka yang menghuni di daerah Arab, Jazirah Arab. Namun yang pada kali ini kita akan bahas itu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Berarti mereka penduduk Mekah, kebudayaan apa saja yang mereka lakukan di pada saat sebelum datangnya Islam pada waktu itu. Di Jazirah Arab, di kota Mekah tentunya, ada beberapa namanya jazilah-jazilah Arab atau suatu kelompok. Jazilah sendiri ini di mana dalam setiap jazilah, setiap kelompok itu atau golongan itu terdapat ketua, atau bisa dibilang seperti dalam satu kelompok itu ada ketua, ada yang mengetuai, ada ketua kelompok. Pada saat itu kelompok yang paling terkenal pada saat itu dipegang oleh jazirah, bukan jazirah, kelompok Quraisy, di mana pada saat itu terkenal pada zamannya. Pada lanjut saja pada materi kali ini, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti masa di mana Rasulullah itu belum datang, Rasulullah itu belum hadir.
dan pada masa itu pula disebut dengan masa jahiliyah. Kalau secara bahasa berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata bahasa Arab berasal dari jahala yang itu berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri dari dua periode. Yang pertama itu ada periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Jahiliyah periode pertama itu meliputi masa yang sangat penting tapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya dan sudah lenyap sebagian masyarakat pendukungnya. Dan pada saat jahiliyah periode kedua adalah jahiliyah di bidang akidah, di mana bangsa Arab jahiliyah itu sudah memiliki kemajuan dan peradaban dalam berbagai bidang saat itu. Adapun jahiliyah periode kedua itu berlangsung kurang lebih kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Berarti sebelum datangnya Islam waktu itu. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan, bahkan dalam hal seni sastra mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang pesat. Jadi waktu itu bangsa Arab sebelum Islam datang pun mereka sudah mengetahui beberapa ilmu-ilmu, beberapa cabang ilmu pengetahuan sebelum datangnya Islam. Negeri Arab, sebuah semenanjung di ujung yang dimana secara letak peta atau kondisi di negeri Arab itu sebuah semenanjung yang ada di ujung barat daya benua Asia, di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina dan Aljazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India, dan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Seperti yang saya katakan tadi, keadaan Arab khususnya di daerah Makkah itu tersendiri itu terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial mereka yang terkenal dengan kuat dan dalam pendirian. Dan orang-orang Mekah juga dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Makanya mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Berarti pada saat itu masyarakat yang tinggal di kota Mekah sebelum datangnya Islam merupakan masyarakat yang sering mengembara, jadi sering berpindah-pindah dengan menggunakan kendaraan unta dan kuda. Karena pada saat itu belum ada yang namanya teknologi seperti motor, mobil dan yang lain-lain. Pada waktu itu pun belum ada. Kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab itu menjadi senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kekuatan, keperkasaan, keuletan dan keberanian merupakan modal utama untuk bertahan di alam gurun pasir. Dan pada saat itu mereka itu tidak menyukai anak-anak wanita karena menurut pandangan orang-orang masyarakat kota Mekah sebelum datangnya Islam, mereka itu menganggap anak-anak wanita atau anak-anak perempuan itu dianggap lemah karena tidak mampu berperang dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Jadi ketika suatu ibu, seseorang ibu melahirkan anak perempuan, itu seperti dibuang
karena pada waktu itu anak perempuan atau anak perempuan itu dibunuh. Terus ketika mereka tidak mempunyai anak laki-laki, itu justru menjadi aib buat mereka. Dan itu suatu kekurangan. Namun selain memiliki watak yang perangai dan perilaku keras, penduduk Arab itu mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Kepandaiannya dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab, para penyair kenamaan yang sangat dikagumi dan dihormati. Dari segi keyakinan, agama, tadi kita berbicara tentang kebudayaan. Sekarang agama Arab, bukan agama Arab, agama yang dipeluk oleh penduduk kota Mekah sebelum adanya Islam. Dari segi keyakinan, bangsa Arab itu pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari sang pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segala seperti yang termaktub dalam Quran Al-Jadsiyah. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Kahf. Oke, anak-anak, mungkin itu pertemuan materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun materi-materi selanjutnya kita sambung di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan itu bisa diterima sama kalian, dan kalian akan paham sedikit demi sedikit tentang pemahaman apa itu silsilah atau cerita, bukan silsilah tapi cerita, sedikit cerita yang dimana membahas tentang kebudayaan bangsa Arab, tentunya terutama di kota Mekah, masyarakat kota Mekah sebelum datangnya Islam. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti bagi teman-teman kalian yang tidak berangkat pada pertemuan kali ini, kalian bisa mengingatkan mereka agar nanti di pertemuan selanjutnya mereka itu bisa berangkat lagi. Oke, jadi semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kita lanjut pertemuan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.